Semuanya kembali bersama saya Mahmudi Prasetya di channel otomotif.net. Saat ini saya masih berada di GBA Auto Lelang, dan yang di sebelah urutan sana tadi itu unit untuk stok untuk dilelang untuk di periode berikutnya. Tadi ada juga cross masih plat profit ya, expander yang cross, dan di sini ada lagi sama-sama plat BA nih expander, tapi bukan yang cross. Dan nanti kalau yang ada harganya saya bacakan, yang nggak ada mungkin Anda bisa kunjungi via website ya. Karena ini pasti yang unit yang di sini itu bisa dipastikan open biddingnya sudah keluar, sekalipun belum tertempel di kaca, dia di website sudah keluar. Memang ini barisan yang arah sebelah sini semuanya ini khusus unit yang sudah keluar open biddingnya. Ini expander masih plat profit bro, tahun 2019 ya, open biddingnya di angka 200 juta. Masih mulus banget nih. Ya, ini 91 juta Grand Max tahun 2018. Coba kita jalan-jalan. Jadi kalau yang sudah keluar harganya boleh saya bacakan, tapi kalau yang belum keluar ya saya tidak akan bacakan, tapi Anda mungkin bisa langsung lihat di website ya. Kayak ini Mazda BT50 115 itu tahun 2014 bro. Coba kita lihat bisa dibuka nggak? Bisa dibuka, cuman dia kaca bening, interiornya bisa kita lihat. Baknya sudah lapis bak besi, bukan fiber ya. Oke. Itu ada Innova Raven, kayaknya bekas Agung Rental ya, PT Agung Solusi Trans bekas rental. Ini ada Brio 99 juta tahun 2018. Terus di situ ada Isuzu. Ini ada Xenia bro, plat B tapi tahun 2015. Yang sudah keluar harganya saya bacakan, tapi yang belum keluar silakan lihat di website ya, gba.co.id. Alamat website ada saya cantumkan di deskripsi. Oke. Ini ada BRV 154 tahun 2017. Dan itu kayaknya ada barang baru masuk itu, Innova Raven, tapi yang premium ya. Ini juga ada Innova Raven 210 juta. Ini sama dengan yang tadi, nah, dia sudah yang ini, yang solar bro. Open bidnya 210 juta. Ya, dilihat saja BM-nya, platnya, numbernya. Dan ini rata-rata yang Innova ini solar, seperti ini solar. Dia rata-rata harganya di angka 210 jutaan. Plat kuning semuanya RO. Oke, coba kita jalan sini. Ini 95 juta Xenia tahun 2015. Ini 95 juta juga Avanza BM plat kota tahun 2014. Ini
barang dikunci rata-rata. Rp60 juta Cherry bro, Futura tahun 2013. Ini 40 juta, oh tapi yang Matic nih, CRV generasi kedua tahun 2005. Sudah kita jalan ke sana. Ini banyak banget nih pengunjung nih, banyak yang tes mobil. 67 juta Nissan X-Trail yang X-Gear. 72 juta Nissan Mazda BT50 tahun 2012. Udah pakai fiber. Interiornya lumayan masih terawat. Warna abu-abu. Kemarin ada yang mencari Cherry pick up di harga 52 jutaan. Ini ada 32 jutaan tahun 2013. Kemudian kita lihat di sini ada Datsun. Ini sudah dua berapa kali pelelangan tapi belum lewat sampai saat ini. Tahun 2019. Dia OB-nya di angka 73 jutaan. Ini sudah lama ini belum lewat sampai saat ini. Coba kita bisa lihat nggak interiornya? Oh nggak bisa bro. Ada Nissan X-Trail, ya. Coba kita lihat ke sini. Ini mobil box L300. Nih L300, lihat platnya aja karena OB-nya nggak keluar dia. Innova Ribbon, Grand Max, ini 99 juta Brio, ini Avanza. Rata-rata OB-nya nggak kelihatan, cuman bisa dilihat di website-nya. Nih Mazda. Mazda lagi, bro. Rp65 juta tahun 2012. Tuh ada Innova Ribbon warna putih. Barangnya sangat mulus banget nih. Coba kita lihat ya. Ini yang Venturer. Wah, bersih bro. Kita lihat ya. Nah kan betul nih yang Venturer. Venturer. Ini platnya bisa sahabat otomotif tandai ya. Ini Agya kayaknya X untuk ojek online plat sih ya. Spin. Oke, coba kita kembali ke sana. Oke, sahabat otomotif, saya rasa video untuk open lelang hari ini di JBA Auto Lelang yang udah keluar open biddingnya, saya rasa sampai di sini dulu ya. Untuk harga yang belum bisa saya bacakan karena ini udah dipastikan di website harganya pasti keluar yang video khusus ini. Jadi silakan Anda cek langsung di sana. Terima kasih atas kunjungan Anda di channel otomotif.net. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.